pas bikin es krim ketemu lagi sama siapa namanya? Fernando. Ya. Ngapain di sini? Tadi lagi beli minum. Ini di BCS banyak banget yang ketemu Koko. Fernando cute banget. Kalau misalnya kalian lihat Koko di mall atau di mana, sapa aja ya, jangan malu-malu. Nanti masuk VT Koko. Terus Koko juga tadi udah sempat ngajak si Fernando buat makan es krim. Cuma dia bilang, gak apa-apa deh, dia tadi udah makan, katanya gitu. Koko nyesel tau. Harusnya tadi Koko langsung bikin video aja ya bareng sama si Fernando ya. Cuma memang tadi Koko ada kepikiran, sayangnya handphone Koko itu low bat. Koko kan pakai iPhone ini kan rada-rada baterainya. You know lah, baterainya iPhone. Fernando, kalau misalnya kita bertemu lagi, nanti kita bikin video bareng ya. Sumpah Koko seneng banget kalau misalnya kalian lihat Koko di jalan atau Koko lagi take video, please nyapa Koko. Nanti Koko pasti bakal ngajak kalian buat bikin video bareng. Koko gak sombong orangnya, oke? Hari ini banyak sih yang ketemu Koko. Tadi ada satu ketemu Koko sepasang, satu lagi itu si Fernando. Cuma Koko lebih seneng kalau misalnya yang nyapa itu anak kecil, karena memang Koko seneng gitu. Koko nggak tahu Fernando tadi ID-nya apa, tapi Koko sempet selfie sama Fernando, ini hasilnya. Dan Fernando, kalau misalnya kamu lihat video ini, kamu boleh komen di sini, nanti kita mungkin bisa arrange waktu buat video bareng ya, Fernando ya. Buat kalian semua yang lain juga, jangan lupa untuk ikutin video Koko, dan kalau misalnya ketemu Koko, jangan lupa nyapa ya. Bye-bye!